Ini apa yang kata sabengan. Patutlah kita nak tahu apa dia tu. Ha, itulah apa alat kakak sakup pak dengan agama. Tu nak serutnya lagu tu. Nabi tu kena berita sakup pak dengan agama. Tapi tu bukan orang biasa. Cuma kita kena berita agama. Ngaji agama. Ha, sebab tu kalau orang tak ada agama. Angin yang dadah yang tak pergi cara angin tu. Kadang ada diheret di hak lain tu. Nah, bila orang tak ada guru agama, setel lah gurunya. Tu nak takut tu. Ha, tu nak cari murabbi. Nah, kadang dia pergi dengan semangat. Ha, tu nak jadi rosak. Bawa pergi pada semangat semata-mata. Mau talk gini-gini. Kena tanya apa. Sebab di kita ni ada belakang haraik ni. Balik setel pun ada. Nah, itu kan? Ah, nafsu amaratun bisu. Ha tu. Ada tarik kita tu. Abak tu kena ada cara kan dia kena tapi reti dalam medan. Jadi kerak semata boleh reti. Tu dia nah. Ha, jadi pada asalnya mari disakupak dengan hak agama. Ya sakupak dengan nasak. Maka bila sakupak dengan nasak dalam hadis sebut ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Apa tu? Sungguh-sungguh kamu ambil tahu. Ha tu, ta'allamu supa dengan tutup ta'allamul Quran. Sungguh-sungguh kamu ambil tahu Quran. Kena belajar sungguh. Bila mu pandai wa alimuh nas. Kamari hak ni apa tu juga? Sungguh-sungguh kamu ambil tahu daripada nasab keturunan kamu. Ma tasiluna bihi arhamakum. Barani nasab ni lah yang boleh menyambung kamu akan silaturrahim hanya dak putus boleh sambung kelik. Ha, sebab itulah dia jaga tu nasab bagi dia jaga nasab. Daripada situ tu mengenai hukum syarak, tagih hukum syarak. Nak jadi kejodoh dia tak boleh jadi jodoh kalau tak ada nasab je tak sambung. Betul juga ada kita dak beristeri dak berkahwin dak apa. Kadang-kadang orang ni tali aku buat dia. Dan ni tak ada biasa ko mano gitu kahwin dengan. Kalau ada kita lelaki kan, aku gitu boleh dengan orang tali aku. Aku orang biasa ya. Dia buat benar motong nanti dia boleh dengan aku. Cuba periksa kata tali yang tu. Periksa. Haa, sungguh tuk kita tapi ya kerak tu baik dah lah. Ya sapu tu berapa sebab lah tu. Tapi buah nama ya darah habis dah. Ayah pupuh ya habis dah darah pupuh ya. Ah, bila kita munggu sama pupuh tu, tu tengok pelak. Ayah ni pelak suka ni. Cik-cik tengok, ah, bakal pupuh ni. Walaupun hidup saya dengan ibu, ibu kapung pun darah dia. Ah, tu manusia lagi tu, nasab dia tu, keturunan dia tu. Nah, sebab tu Nabi suruh ambil tahu, para kita ni kadang tak tahu. Bakal apa tahu. Ayah nama apa, tuik nama apa, tak tahu. Tak tahu. Nah, nah. Bila naik-naik lagi, haa, tahu dah lah. Tok nenek murid seorang yang berhalik makmu ni. Oh, bidah besar. Oh, ni bomoh besar. Oh, ni alim besar tu. Mungkin ziarah makam dia orang barakat. Gigi. Tu dia lah. Ha, maka ziarah secara umum tu disuruh dah. Kenapa? Innaha tuzakirul mauta. Ziarah amal dan ziarah kubur tu boleh mengingatkan mati. Tu dia. Boleh mengingatkan akhirat. Tu ziarah. Pani apa pula? Tok nenek kita pula dah. Orang yang masing pula dah. Orang sifat dia tolong orang pula dah. Bomok dia tolong orang. Tengok orang sakit pergi mana bidah. Dia ada uzur dia sendiri dah sakit. Mau lupa orang raya atas tu. Anu ada Aminah dah nak beranak. Cah dia bangun pergi. Pergi sudah dia kelip demir sambung semula. Sebab tu naik hajak dia mau. Lepas tu juga bomok ada. Mari dia dah sakit pinggang. Tak uzur dia pergi mari ni uzur. Mata hak sakit pinggir tu mari. Orang-orang kita pun ah lega di kita. Mudah sakit pinggir. Oh jalan dah nak mari sini. Hak mudah nak mari sini. Ah tengok tak? Tak kena tengok lekom. Tu. Modu. Nah itu ke? Pahanu tak du ke? Tak tengok lekom du juga. Ah ni mana tak apa. Jadi celur mencelur. Tu dia. Kadang-kadang nyocok menikah bermain pak. Demo duk pasal gini dah. Orang gitu. Oh, itu hak demo. Dah main duk oyak kita. Ah, tu apa hebat tu lah. Kita besarkan di antaranya amal ziarah hidup amal ziarah tu. Ziarah makam terutama nenek moyang. Tanah kita tahu boleh pak. Balik kita bagi pak cabai. Kita sendiri bapak naik ke atas, ibu bapak kita. Dua.
Mak ibu kita naik atas dan bapa ibu kita. Bila buka cabai lagi, tok nenek tu berapa beradik supaya nak tahu lagi. Oh, tok alih tu, oh, tak tahu selama kemari. Oh, kena. Supaya bila gis situ dia pecah pula anak pupu poya dia pecah. Dia nak sambung. Haa, tu dia. Tengok hak kita duk balah tak kenal. Balah-balah, akhirnya bila kena anak. Anak, ah, tak ada orang lain kita dua. Maaf, ya Allah. Hasil daripada kena. Nah, tu dia deh. Ah, sebab itulah ya hukum dia tu ambil tahu tentang nasab, terkadang wajib, terkadang sunat. Karena banyak nak pakai. Sabit dengan pesako, sakut dengan nasab. Sabit dengan menikah kahwin, ada yang menikah kahwin kena dua beradik ada. Nah, tu siapa ada berlaku tu dua orang anak dah boleh. Baru tahu. Patah kena dua beradik. Tak kena adik yang tak kena. Dah bahasa pok, pok berjalan. Jalan lagi situ ada orang yang mengaji ke, mengajar aku tu, ha, boleh boleh anak dua orang gai, tahu gimana. Bini bucu ni pula, ha, boleh anak kau ni. Lepas tu dah lama anak besar ni, tak kena pak ni, tak kena pak ni. Pagi temu kena dua ni, nikah, boleh anak dua orang. Ingat masa duduk di Nara dulu, ada cerita. Mari raya, haa. Akhirnya berpisah. Dah boleh anak dua orang. Ha tu, kita tak tahu nasak dah. Nah, itulah di antaranya.